pertama libur panjang dan libur keagamaan untuk Pulau Jawa dan daerah lainnya. Ini salah satu contohnya adalah liburan Imlek pada minggu ini. Untuk angkutan darat jarak jauh dan kereta api, ini menggunakan RT-PCR atau antigen atau GENOS 1x24 jam sebelum keberangkatan. Dan dilakukan pembatasan perjalanan dengan moda darat pribadi, ini dilakukan oleh manajemen lalu lintas oleh pusat dan daerah. Selain itu, kami memohon kepada pimpinan kementerian, lembaga, TNI, Polri, BUMN, BUMD, Pemda, dan perusahaan dihimbau untuk meminta pegawai, prajurit TNI, anggota Polri, dan pekerjanya untuk menunda perjalanan selama libur panjang atau libur keagamaan.